function kita sini. Okay, saya pergi kepada booster. So macam mana kita nak on color atau off lampu tu? So dia kita tekan dekat button ni 3 saat, dia akan off lampu. Lampu semua off. So macam mana kita nak on balik lampu dia? Tekan ni. Okay, lampu nyala. Tadi bila booster tadi kita akan nampak dia ada lampu kan. Lampu menunjukkan dia punya fungsi pollution yang dia juga. Kalau dia warna hijau maknanya pollution tu cantik lah. Kalau dia orange ni maknanya dia tengah bekerja keras untuk nak capai kepada warna hijau. So dia ada warna-warna dekat sebelah tepi tu, dia akan ada indikator. Perasan dekat bahagian tepi ni, unit ni, dia akan nampak indikator. Indikator yang menunjukkan yang pollution air. Kalau warna hijau tu maksud dia okey. Kalau warna kuning tu dia still dalam keadaan normal. Dan kalau dia pergi warna orange ke warna-warna, maknanya still polluted lah. Okay, so macam mana kita nak gunakan selain daripada button yang dia tak setuju. So button speed ni kita akan nampak naikkan speed dia lah. Dan macam mana kita nak on wifi ni, tekan sini 3 saat dia akan fungsi wifi. Fungsi wifi ni untuk pastikan supaya kita boleh connect dengan wifi dekat rumah. So kita kena sentiasa on wifi sebab kita boleh control dia punya penggunaan, atau dia boleh jadi remote. Bila kita tak ada kat rumah, kita still boleh on dia daripada jauh. Katakanlah kita nak offkan unit ni, kita boleh off daripada handphone saja, tak perlu kita balik rumah. Okay, so then kita dapati ada booster speed. Sama macam tadi, speed dia ni booster speed eh. Kipas kat belakang tu, kipas tengah jalan, kita boleh control dia punya booster untuk naik atau turunkan dia punya speed. Then kita nak on ionizer, tekan sini, dia akan on ionizer. Sebelah tepi ni lah ionizer. So dia akan on ionizer untuk membersihkan lagi udara. Okay, macam ni lah. Button seterusnya lah swing. Nampak dia boleh swing. Dia boleh ke kiri ke kanan. So dia ke kiri ke kanan. So kita nak pusingkan dia 35 degree kan. Kita boleh pusingkan dia, nampak. Pusingkan macam mana kita pusingkan. Okay. Dan dia ada indikator sebelah swing ni. Dia ada indikator. Indikator ni untuk bagi tahu berapa particulate matter. Okey. Tak. PM10, PM2.5, PM1. Itu maknanya indikator dekat sini. Menunjukkan berapa polluted udara yang kita sedut daripada ni. So kita lihat indikator. Maknanya makin mengecil, makin kecil lah kita punya udara yang kita. PM0192651880 to order.